sama masyarakat sini, Pak? Oh, baik, biasa-biasa aja dia. Mm-hmm. Nah, sering ke masjid. Mm-hmm. Anaknya pun ramah. Kalau kita tegur pun dia sering sapa. Mm-hmm. Gak ada masalah sebenarnya. Mm-hmm. Selama ini, mm-hmm. kita belakang di keluarganya kan kita gak tahu. Itu kan selain keluarga. Yeah. Nah, kalau di masyarakat sini gak ada masalah. Mm-hmm. Baik orang. Baik ya, baik. Saya pun sering semalam itu baru saya tanya itu. Mm-hmm. Ayah mana? Di rumah om. Biasanya kan ayahnya kan kawan dekat juga kan, yang sering di sini lah kita ngobrol-ngobrol. Biasalah masyarakat kan, masyarakat ya bagus. Nah, kita pun nggak tahu keadaan di rumahnya, nggak ngerti lah. Tapi kalau di luar bagus. Itu bang, apa maksudnya, temperamental nggak dia bang? Enggak, orangnya pendiam, kerjanya bagus, apapun dikerjakan dari sekolah dulu. Enggak pernah lah neko-neko. Enggak pernah neko-neko. Selama ini kita lihat anaknya, Bang. Berkawan pun dia. Pekerjaannya, Pak. Hah? Pekerjaannya, Pak. Kerjanya dulu pernah di pot bunga. Di sini kan ada kerajinan pot bunga namanya. Kayak itu dursemir dia di dekat gua Miramjah sini. Bang, kira-kira umurnya berapa itu, Bang? Umurnya 20 lah. Karena dia beda setahun aja sama abang ini. Abangnya 21. Dia ini kan adik. Ya, saat ini masih sekolah apa gimana? Dia udah tamat sekolah. Sama dia sama abangnya itu sama. Jadi masyarakat ini enggak nyangka. Ah, enggak nyangka. Enggak nyangka sama sekali. Nah, karena anak itu bagus, masyarakat bagus. Tidak ada masalah. Nah, contohnya kalau kita berpapasan, ah dia negor. Nah, om, selalu tuh ramah orangnya. Nah, kita tapi itulah sekali lagi enggak tahulah di keluarganya gimana. Kita nggak tahu itu. Ya. Tapi kalau untuk bermasyarakat bagus. Tapi boleh tanya di sini semua pasti bagus. Pak, sholat pun rajin. Sering kita jumpa di masjid. Makanya saya bilang pas sholat asar semalam, kira-kira 2 hari sebelum kejadian inilah, saya tanya itu. Biasanya kan orang tuanya yang almarhum ini, ya kawan-kawan kita di sini kan, biasa. Kok nggak keluar-keluar raya? Ya ada agak kurang sehat om, itu dia bilang. Nah, itulah. Kalau menurut masyarakat sini pun tahu lah. Kalau siapa ini nggak ada masalah lah. Bang, kalau untuk proses. Dia masalah narkoba bersih. Nah, narkoba itu enggak.